Bertempat di ruang pola kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari, pada hari ini dilangsungkan pergantian antar waktu anggota DPRD Batanghari Usman K yang beberapa waktu lalu meninggal dunia. Berdasarkan keputusan Gubernur Jambi nomor 1029 garing Kepgub garing Setda 22 garing 9 garing 2017 tentang peresmian pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari sisa masa jabatan 2014 hingga 2019. Peresmian pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi sisa masa jabatan tahun 2014-2019. Peresmian pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi sisa masa jabatan tahun 2014-2019. Muhammad Zain terpilih menggantikan Usman K sebagai anggota Dewan sisa masa bakti 2014 hingga 2019. M. Mahdan, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari secara resmi melakukan pelantikan PAW Usman K yang digantikan oleh Muhammad Zain. Dalam pelantikan tersebut turut hadir Bupati Batanghari Syahir Shah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, anggota DPRD Kabupaten Batanghari, serta seluruh pejabat dalam lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari dan kerabat M. Zain. Apakah saudara bersedia dan disumpah? Sedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan itu bertanggung jawaban akan saudara berikan. Selanjutnya diharapkan agar saudara mengikuti dan mengingatkan kata-kata yang saya ucapkan. Saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Dalam menjalankan kewajiban. Usai pelantikan tersebut, Mahdan selaku Ketua DPRD Batanghari berpesan dan berharap kepada M. Zain agar dapat menggantikan almarhum Usman dengan sebaik-baiknya serta dapat menjalankan dan mengemban amanah masyarakat dengan baik. Purwardi Firdaus, JEK TV melaporkan.